Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan izin Allah, kita masih diberi umur dan sehat untuk bisa datang ke tempat yang sangat indah ini dalam belajar, insyaAllah pelajaran pendidikan agama Islam dengan Umi Kamisa hari ini di e-learning class Ubudiyah Indonesia. InsyaAllah materi kita di hari ini adalah tentang Sang Penyejuk Mata. Ya. Sebagaimana kita tahu bahwa semua kita di dunia ini, ya, ketika orang tua kita menginginkan anaknya yang dilahirkan oleh ibu yang sangat menyayangi kita adalah anaknya itu menjadi penyejuk mata. Nah, untuk menjadi penyejuk mata ini tidaklah seperti membalikkan telapak tangan, ya. Tidak seperti kita dengan mudah dapat menggapainya. Tentu harus ada hal-hal yang harus kita waspadai, ada yang dibolehkan untuk kita kerjakan, ada yang harus kita tinggalkan. Maka di antaranya harapan orang tua yang terberat, yang teramat dalam bagi seorang anak adalah menjadikan anaknya itu qurrata ayun, penyejuk mata. Semua kita yang hadir ini, di dalam kita menjalani kehidupan ini, bila seorang anak sudah menjadi penyejuk mata buat orang tuanya, maka kepulangannya itu ditunggu-tunggu. Nah, kepulangannya itu dirindukan. Kenapa? Bisa menjadi penyejuk matanya. Ketika dia lelah, lihat anak itu, dia akan merasa sejuk. Ketika dia capek, melihat anak itu, dia akan merasa hilang capeknya. Kenapa? Ada qurratu ayun, ada penyejuk mata yang datang. Satu contoh, seorang anak yang dirindukan oleh orang tuanya. Mulai dari awal dia berangkat pergi ke kuliah, dia akan mengatakan, "Ayah, saya lulus di Ubudiyah. Saya akan berangkat meninggalkan," katakanlah hari ini contoh yang dari Semelu, ya. Orang tuanya yang harus mengantarkan dia ke tempat untuk dia akan berangkat dengan naik kapal, dan itu bukan mudah bagi seorang orang tua, ya, untuk berpisah dengan anak yang selama ini sejak dia lahir dari TK, dari dia SD, dari dia SMP, SMA, sudah begitu sangat dia dekat sama anaknya, tiba-tiba anaknya harus pergi meninggalkan orang tuanya dengan satu niat belajar di Banda Aceh. Dan harapan orang tua itu adalah pulang dari nanti dia menjadi sarjana akan menjadi qurrata ayun, sang penyejuk mata. Nah, ketika orang tua mengharapkan itu, tentunya bagi kita hari ini punya cita-cita. Aku ingin menjadi penyejuk mata bagi orang tuaku. Bagaimana caranya? Semua kita dalam hal ini adalah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi anak-anak yang benar-benar ketika orang tuanya melihat kita itu, orang tua itu tidak minta materi dari kita. Katakanlah nanti suatu saat antum atau kamu semua menjadi seorang sarjana, menjadi orang yang hebat, orang tua gak pernah bilang, "Kasih dong uang untuk mama, kasih dong uang untuk ayah." Umi yakin gak ada orang tua yang minta itu. Cuman apa yang orang tua lihat? Anakku adalah anak yang menyejukkan hatiku, yang ketika dia kirimkan duit dengan sekedarnya, dia pandai bersyukur, tidak banyak mengeluh, tidak banyak mengatakan kurang ini, kurang itu. Tapi bagaimana berapapun dia orang tuanya beri, dia akan berusaha memanage keuangan itu dengan sebaik mungkin. Dan kata-katanya kepada orang tuanya ketika dia mengirimkan duit, "Alhamdulillah ayah, alhamdulillah ibu, uangnya sudah sampai, kirimannya sudah sampai." Tidak ada kata-kata "masih kurang", tidak ada kata-kata "kok ini aja", tidak ada kata-kata
kok cuman itu? Tidak ada. Apa katanya? Alhamdulillah, kiriman mama, kiriman ayah sudah sampai kepada saya. Kita pun ya, untuk menjadi penyejuk mata itu, yang sudah kuliah ini pun aku ingin supaya aku kuliah ini bisa selesai. Ya. Bisa betul-betul bersungguh-sungguh menjadikan dengan kuliah ini semuanya bernilai ibadah tanpa ada berbuat yang tidak diridhoi Allah. Ridhollah wa biridho walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridho orang tua. Tentunya ketika semua mau melanjutkan ke ubudiyah pasti minta restu dari orang tua. Benar tidak? Ada minta restu? Minta restu. Ayah, mama, alhamdulillah saya lulus di teknik informatika di ubudiyah. Restu lah ayah, ridho. Supaya nanti ilmu yang ada nanti akan saya gunakan di jalan Allah. Dan insya Allah akhlak kita pun semakin lebih bagus. Akhlak kita pun semakin menunjukkan akhlak yang mulia. Maka dalam hal ini salah satu doa yang sering dipanjatkan oleh orang tua kita ya untuk kita adalah walladzina yaqulu rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Ya. Maka doa ini senantiasa dipanjatkan oleh orang tua buat kita. Buat kita, ya. Dan orang-orang yang berkata ya Rabb, ya, ya Rabb kami anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami. Ya, keturunan kami yaitu penyejuk mata. Keturunan penyejuk mata itu ingat orangnya ganteng sekali. Tapi berkata ketus kepada orang tua, tidak penyejuk mata. Orangnya so very handsome, very beautiful, keren, cantik. Pokoknya luar biasa. Tapi lihat orang tuanya itu dengan wajah yang tidak manis. Belum qurratu a'yun. Ya. Maka di ayat ini dikatakan bahwa ketika orang tua berdoa seperti itu, apa harapan orang tua? Menjadilah kita penyejuk mata. Sekarang Mimu tanya, mau gak jadi sang penyejuk mata? Masya Allah. Hari ini hari Jumat. Mudah-mudahan semua kita yang hadir ini adalah menjadi qurratu a'yun, penyejuk mata. Ingat sekali lagi, untuk menjadi penyejuk mata itu tidaklah seperti membalikkan telapak tangan. Ya, tapi dibutuhkan pengorbanan. Dibutuhkan kesabaran. Apalagi yang tinggal, yang berjauhan dengan orang tua. Mungkin selama ini ketika pulang ke rumah langsung ada makan. Sudah disiapin oleh orang tua. Yang jauh-jauh masak sendiri, benar? Belum lagi kadang-kadang mau makan enggak ada apa-apa. Tapi kalau kita menjadi penyejuk mata, yang penting aku bersyukur apa yang ada aku makan, tidak mengeluh. Nah, itu dia. Tidak berkata orang tuaku tidak pernah peduli kepada saya, orang tuaku tidak pernah memperhatikan saya, tidak. Tapi apa? Yang paling penting adalah kita menjadikan diri kita itu menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Dan ini poin yang sangat ditentukan untuk menjadi orang sang penyejuk mata. Ya, jangan pernah berkata bahwasanya orang tua itu tidak sayang kepada kita, jangan. Pernah enggak lihat orang tua? Ketika orang tua bekerja, pernah lihat? Pernah lihat? Apa yang kalian rasakan? Orang tuaku bekerja membanting tulang untuk membiayai hidupku dan juga membiayai sekolahku agar aku menjadi orang hebat, menjadi orang yang berprestasi. Tapi kalau kita menyakiti hatinya, perlukah prestasi itu? Tidak perlu. Satu saat nanti, di detik-detik nanti, kalian mau diwisuda. Apa kalimatnya? Ayah, mama, alhamdulillah, saya sudah selesai. Tolong hadir ya, untuk melihat saya wisuda. Kira-kira itu berita gembira tidak? Gembira. Tapi kapan itu bisa selesai? Tentu dengan perjuangan. Seperti tadi, masuk kuliah benar-benar. Ini jam kuliah, saya harus pergi kuliah. Ini enggak, gimana kuliahmu aman-aman. Tapi nilainya
Kenapa? Karena kita tidak serius belajar, berefek. Ketika kok nggak selesai-selesai sih kuliahnya? Kenapa? Karena kita tidak menggunakan waktu sebaik mungkin. Ya, lebih banyak menggunakan yang tidak bermanfaat. Jadi orang tua menginginkan agar kita cepat selesai kuliah dengan harapan apa? Pulang ke sana pun sarjana yang qurrata ayun, sarjana sang penyejuk mata. Itu dia. Maka ketika itu dirasakan oleh orang tua, "Ayah, saya sudah selesai kuliah." Apa kata ayah? "Jadi bagaimana harapanmu?" "Cita-cita saya ingin memberikan ayah yang terbaik. Lihat apa yang enggak ada untuk buat ayah. Kamu cita-citakan buat ayah." Ya, apa misalnya? Kalau ayah kita belum berangkat haji. Nah, salah satu contohnya nih. Ayah kita, ibu kita belum berangkat haji. Mulai dari sekarang kamu sudah punya keinginan itu. "Aku ingin memberangkatkan orang tuaku haji." Kenapa? Karena kita sudah jadi sang penyejuk mata. Keinginan boleh saja, cita-cita boleh saja. Meminta kepada Rob, "Aku ingin membawa orang tuaku haji. Bagaimana aku mendapatkan uang?" Semuanya wa ufawwidu amri ilallah. Kuserahkan urusanku kepada Allah. Ya, tentunya dengan ikhtiar, berusaha mencari rezeki yang halal, ya. Innallaha basirum bil ibadah. Sesungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Maka kepada kita semua, ya, mulai hari ini azam yang kuat, keinginan yang kuat untuk menjadi sang penyejuk mata. Kemudian coba perhatikan, coba nih, ada teringat dulu selesainya ada nggak? Maka ketika melihat gambar itu teringat kita masa kecil. Harapan kami di kesempatan ini, setelah kita melihat dan belajar materi ini, punya azam di dalam hati untuk menjadi sang penyejuk mata. Dan insya Allah kita akan melanjutkan materi ini setelah break. Insya Allah.